Yo. Wih. Oh, menakutkan ya. Berdoa bismillahirrahmanirrahim. Spot trail. Tepat waktu maghrib. Habis dari ini tadi buat time lapse untuk ya ending video lah. Ini salah satu bukit kapur di wilayah teman saya, Nggosari, di ujung Pangkas sih. Ya beda kecamatan dengan saya lah. Di wilayah Nggosari ujung Pangkas. Sini, ini tadi buat time live bersama teman saya. Oh, sendirian di tengah gunung loh, Bos. Tapi pemandangannya cukup bagus juga sih. Tadi cuma sekitar 1 jam buat time lapse, capek juga sih ternyata. Mudah-mudahan suka dengan video saya. Dan ini seharusnya ini yang goblok saya atau siapa sih ya, naik gunung pakai motor. Kasihan ya. Maaf kawan. Aduh, gak kuat lagi. Oh my god. Masuk jurang ini nih. Gak ada yang bantuin saya lagi. 1, 2, 3. Ya. Hura, 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 hura. Cukup menakutkan juga sih. Jatuh ke sana. Gak punya motor saya. Oke, waktunya pulang dari ambil time lapse. Semoga suka dengan jalannya. Ini jalannya juga, maaf ya bos, maaf bos. Jalannya bener-bener harusnya untuk motor trail, tapi saya pakai motor ini. Oke, sekarang untuk perjalanan baliknya. Oh maaf kawan, beneran minta maaf ya ini. Demi time lapse, kukorbankan dirimu. Oh jalannya trail, come on. Ayo kawan, ayo kawan. Sudah malam, sendirian di atas gunung. So creepy. Woo. Yeah. Woo. Asik. Jangan ngambek loh. Hura. Woi, banyak batu-batu gede di sini. Lumayan serem ya. Ini nggak ada orang loh di sini. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa sih. Kalau ada ladies di sini, oh mending nggak. Mending jangan ada ladies di sini, menakutkan. Woi. Gak tahu sih di kamera jelas apa tidak, tapi jalan ini curam banget. Maaf, beneran maaf kawan. Aduh ampun bos, maaf bos. Ini beli trail satu lagi, nah ini ya. Aduh. Oh, ternyata banyak burung juga di sini. Sebetulnya sih ini lokasi penambangan untuk itulah apa? Batu kapur. Bener tadi ini mas saya tadi. Mana ya? Ini paksa. Nah, sini aja. Ini yang paling curam ini. Tadi kebenaran juga habis hujan, jadi licin banget sih tempatnya. Mudah-mudahan sih nggak jatuh ya. Mudah-mudahan nggak jatuh kawan.
Oh, cukup creepy. Kenal pot. Oh, come on. Ye. Kalau ini rumah dari para pekerja penambang batu kapur di sini. Ini lewat mana ya? Saya kok lupa lagi. Wah. Tak modif jadi trail kamu nanti ya. Asik-asik. Ya. Woi, lewat mana tadi? Sini kayaknya. Woi, yo. Mana ya? sini kali. Oh, ini bekasnya tadi. Habis hujan pula di sini. Terus kemana ini ya? Ke sini kali. Menakutkan bos jalannya. Yo. Wih, nah itu bekas penambangan dari batu kapur di sini. Serem ya. Ini jurang. Jatuh, nangis saya. Yo. Wah. Hurak. Oh, menakutkan ya. Berdoa bismillahirrahmanirrahim. Seharusnya siap di awal tadi kalau berdoa. Woi, batunya. Woi. Akhirnya terus tadi kemana ya? Ini saya nggak salah jalur. Kemana ya ini? Oke lah, lewat sini aja coba. Spot trail. Lah, banyak banget jalannya ini. Wow. Buruk. Habis hujan bos, becek banget. Lanjut. Lama banget nyampe aspal ini. Bulldozer. Lah, ini kemana tadi? Oh ya sini. Ho. Hey. Oh my god. Okay. Lah. Hura. Yuhu. Tak liatin samping ya, yang nah ini. Nah, ini jurangnya. Tuh dalam kan, nggak kelihatan sih mungkin kalau sekarang karena cahayanya juga agak redup, sudah hampir mendekati malam. Oh, menakutkan pokoknya lewat sini. Masih lama nggak ya?
Sebetulnya sih saya kurang hafal daerah sini. Cuma diberitahu teman saya. Tapi sudah 2 kali sih ke sini. Itu seringnya juga puncaknya juga sering nyasar. Wow. Ye, asik. Hura, woi, ini jurang sebelah ini jurang, jurang. Oke, udah nyampe sih. Sini kali tadi ya. Oh iya bener. Oke, depan sana sudah jalan aspal. Akhirnya, terima kasih telah menyaksikan Rider Senja. Jangan lupa like, share, komentar, serta subscribe. Dan sampai jumpa lagi, aspal bos. Dadah, 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 dadah. Dadah. Oke. Okay. Kan jalannya becek. Oh, depan ada orang lagi. Ladies. Duh. Tak kira dangkal. Dalam ternyata.